adanya Transpadang ini, efek yang terjadi pada kita akan mengurangi income pendapatan kita. Di mana seharusnya pemerintah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tapi malah kebalikannya, malah menurun. Betul yang ramai dong. Betul. Hari ini kita meminta kepada wakil kita yang ada di DPRD Kota Padang untuk menindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti tiga tuntutan kita. Pertama, tidak adanya penambahan bus Trans Padang untuk periode 6. Dengan adanya Trans Padang 10 saja sudah menyulitkan kita untuk dalam mencari nafkah. Betul. 6 tidak masuk ke pasar raya. Betul. Karena sangat membutuhkan sekali untuk rakyat. Betul. Wakil kita ini yang mana pilihan kita semua. Betul. Yang mewakili suara kita. Mewakili suara rakyat. Mewakili rakyat. Mewakili pengusaha. Mewakili suara yang tertindas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.